Balik lagi di intuisi. Kali ini gue akan berbagi tutorial chord gitar lagunya Bang Judika yang berjudul Tak Berlaku Bagimu. Ini chordnya unik ya, karena teman-teman yang biasanya ngulik lagu, misalnya di ref chordnya diulang ya, misalnya C, F, G, bait 1 dan bait 2 itu diulang. Nah, beda dengan lagu ini. Jadi lagu ini agak unik ya. Apa namanya, untuk chordnya itu bait 1 dan bait 2 itu bisa berbeda gitu. Makanya langsung aja kita ke tutorial. Tapi sebelum lanjut, teman-teman yang belum, silakan like dan subscribe channel ini. Thank you. Untuk pola kejerengannya, dia menggunakan pola kejerengan standar ya. Down, down, up, up, down, down, up, down, up. Jadi kayak gini. Down, down, up, up, down. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke intronya. Di sini ada C, G, A minor, G, D minor, C, lalu G. Nah, G di sini adalah pancingan aja ya. Sebenarnya teman-teman kalau nggak mau dipakai juga nggak apa-apa. Jadi kayak gini ya. Nggak pakai G ya. Nah, kalau kita pakai G sebenarnya lebih enak ya, seperti ini. Kalau pakai G, teman-teman yang baru belajar nggak pakai G juga nggak apa-apa. Oke, langsung kita lanjut ke song 1 dan song 2. Ini sama aja, untuk chordnya itu hanya ada C, A minor, F, dan G. Ini dua kali ya. Langsung kita coba dari intro sampai dengan song ya. Oke, lanjut ke bridge. Ini beda. Bridge pertama ini ada D minor, E minor, lalu F, G, D minor, E minor, acrois atau B mol ya. Acrois seperti ini ya. Teman-teman yang gak bisa gini, gue boleh gini ya. Tapi gue bakal pakai gini. Ya lebih simpel aja. Kemudian ada G. Kita coba yang bridge ya. Jadi dari song. Bertahun-tahun yang lalu saat lanjut ke ref. Di ref itu ada C, A minor, ini ref pertama ya, terus D minor, lalu C, F minor, kemudian G. Nah, ref yang kedua itu ada C, A minor, ke G, F, E minor,
D minor, G, A minor. Gak diulang ya. Ya langsung kita coba. Terlalu, aduh, tinggian coy. Terlalu cepat kau tinggalkan aku saat ku serang nyaman di dekatmu. Kau bilang itu hanya sementara bagi tak berlaku bagiku. Mengaku bahumu jadi sandaranku, itu yang ku inginkan saat dia kembali. Ya, gitu ya. Nah, setelah itu ada bridge 2. Gue nyebutnya bridge 2 ya, cuma enggak tahu kalau di penyanyi aslinya enggak tahu ini bridge atau apa, cuma gue nyebutnya bridge 2 aja. Karena kayak bridge ya. Nah, untuk bridge 2 itu ada chord-nya F. Bridge 2 juga ini beda ya. Jadi dia enggak diulang 2 kali. F, E minor, A minor, terus D minor, E minor, F, A minor. Nah, ini bait pertama ya, bait pertama untuk bridge-nya ya. Kemudian bait yang kedua untuk bridge-nya itu chord-nya beda lagi. D minor, E minor, A minor, Acrois atau bemol, lalu G. Oke, kita langsung coba. Ku tak tahu bagaimana cara tenangkan diriku saat kau jauh dari sisimu. Lebih semua ini telah terjadi, akan tetap menunggu di sini. Terlalu cepat kau tinggalkan aku. Nah, itu masuk overtune ya. Untuk overtune itu masuknya ke ref. Ini chordnya itu ada D, naik satu ya, dari C ke D. Itu ada D, D mayor, kemudian B minor, lalu E minor, F Crois minor. F Crois minor itu dari F minor ya, F, terus garis naik setengah seperti ini, dilepas karena dia minor. Oke, okay. F Crois minor, kemudian ke G minor, lalu A. G minor tuh bisa ruang gini ya, satu fret ya, lalu ke A mayor, terus masuk lagi ke D mayor, lalu B minor. Nah, ini ada A dulu sebelum E. A, kemudian E, kemudian F Crois minor, G minor, ini ada A, kemudian B minor. Nah, untuk yang terakhir itu ada jaga hatimu di sana. Ya, itu chordnya itu ada E minor, F Crois minor, G minor, A, lalu D. Langsung kita coba ya. Ku akan tetap menunggu di sini. Terlalu cepat kau tinggalkan aku saat ku serang nyaman di pelukmu. Kau bilang itu hanya sementara bagiku, tak berlaku bagiku. Atlah dengan duniaku, bahumu jadi sandaranku, itu yang ku inginkan saat ini. Tuhan, ku ingin dia kembali. Jaga hatimu di sana, aku menunggu di sini. Gitu aja ya, sorry guys untuk kualitas vokal gue hari ini lagi pilek ya, yang penting chordnya kayak gitu ya. Oke, gitu aja, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa like subscribe channel ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.